Oke, lanjut lagi bersama saya. Oke, tadi hujan jadi saya stop karena saya tidak menggunakan cover apa tentunya hujannya atau cover lah. Dan oke, tadi pas lagi ngebut-ngebutnya di belakang tuh ada kayak like sengaja sih saya pancing-pancing tradernya. Pancing-pancing ridernya biar ngebuk, biar ngejar saya, tapi dia ngejar sih, tapi alhamdulillah sipit putmer bisa ninggal jauh di KLX itu, di KLX kayaknya KLX lama itu ya, yang masih model pertama. Padahal dia knalpot blong, posisinya tuh kira-kira ada 10 meteran lah dari bit saya tadi di belakang saya, pas sekali di belakang. Nah ya, saya nge spion dan saya tengok pas pula ada kelek, kelek pengen ngetes-ngetes sama kelek, tapi berhubung cuaca hujan jadi lagi pas, nah, mungkin masuk entah enggak ya pas dia saya berhenti ngejar. Iya, memang mantap, 110 km per jam. Standarnya kemarin tuh 105 lah, 105-an, 100 lah mentok, itu udah limit, 105 itu udah limit. Apalagi kalau dipakein apa ya, dipakein apa namanya, filter udara yang menggunakan busa Honda Grand dan kawatnya, kayaknya bisa nampol di 120-an lebih. Soalnya aku pertama kali pakai busa Honda Grand dan kawat nyamuk itu yang masih standar, belum saya upgrade CVT-nya, itu bisa 115-an. Ini 115, ini 110 juga udah lewat sedikit lah, sekitar 115-an lah. Jadi itu pokoknya mantap kali, tempatnya tempat yang tadi saya tes juga, di situ sangat mantap sekali. Pokoknya joss lah kalau waktu itu pakai filter udara busa itu, karena lebih ngeplong dan dan angin masuk ke ke throttle body itu makin banyak, jadi asupannya itu makin jos, jadi lebih banyak, itu lebih nampol untuk power. Next lah, saya coba pakai apa filter udara yang saya buat itu dengan nomor dan busa itu, gimana performanya setelah pakai buat racing kirian, yaitu dengan upgrade Google BRT, error BRT 11 gram dan tersisi 1500 rpm, apakah lebih nampol. Pokoknya dengan spek ini, saya pikir ya standar, ini standar cuman upgrade kirian CVT aja, itu udah 110 lebih, 110-an aja sudah mantap, karena biasanya 100 sudah mentok, itu pun bisa nambah tuh karena ada posisi turunan. Sekarang posisi dakar aja masih bisa 110. Oke, di depan ini ada jalan yang tadi CPS sama Alex ini, jalannya tuh sekitar 300 meteran. Kalau untuk 100 km itu gampang banget. Oke, ini sekalian saya lagi tes, bikin saya apa ya, ya kali biar suara noise hilang atau enggak nih ya, nanti kita cek di video ini. Karena saya tutup dengan isolasi di area spon bawahnya itu, biar suara noise dari bawah itu enggak masuk. Pokoknya semoga hasilnya bagus, dan rencana saya mau beli apa ya, mikrofon yang murah meriah, yang bisa untuk bercender
rencana sih saya mau bikin motovlog, dual vlog gitu lah. Nanti saya sama belakang bootinger tuh ngobrol bareng gitu. Itulah sebenarnya. Untuk kalau untuk di Sena ya, untuk motovlog seperti saya tuh mikir-mikir lah. Dan apalagi saya pengen upgrade mikrofon punya si Buya atau Deluxe. Jadi masih bimbang antara Deluxe atau Buya. Kalau lihat dari sisi yang dikasih di YouTube sih, katanya Buya itu tanpa slider udah mantap, karena udah ada slidernya juga di mic-nya itu, ada itulah kondensernya. Jadi tanpa harus berubah. Dan kalau di Deluxe itu sama seperti mikrofonku ini, kalau cuman apa ya, itu cuman apa namanya, cuman di tanpa audio splitter itu di handphone tuh nggak berfungsi maksimal. Dia pakai splitter baru maksimal. Jadi ini karena suara itu agak sumber, jadi saya putuskan pengen beli lagi yang model baru, model yang kayak Buya gitulah, yang kondisinya lebih lebar gitu. Dan clipnya tuh udah pakai tembaga, apa bukan tembaga ya, model besi dia, kayak mantap gitu. Kalian kalau ada duit sih pengen bikin dual kamera, satu di sini dan satu di depan. Jadi ya, jadi biar nampak keren gitu lah. Kalau di sini kan jadi ya ada dua layer, biar kita biar kalian penonton subscriber saya tidak bosan lihat video-video saya. Doain saja Tarok Tanado di project 2019 ini, karena di project tahun kemarin fokus ke monetisasi dan sudah dimonetisasi, ya tinggal sekarang nunggu pin adsensi sama sekarang lagi fokus kumpulin dolarnya dulu. Oke, kayak videonya ya, kalian suka video seperti ini jangan lupa di like. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini, dan jika ada pertanyaan, kritik, saran silahkan cantumkan di kolom komentar, dan jangan lupa di subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Oke, besok pengumuman giveaway saya, jadi bagi yang mau silahkan ikuti, mumpung ada satu hari lagi besok, pengumumannya besok sekitar jam 6 sore lah saya akan mengumumkan siapa pemenangnya. Dan sampai saat ini sih baru satu yang mengikuti, yang memenuhi kriteria saya, satu orang yang memenuhi kriteria saya, yaitu dengan cara follow, subscribe, dan memberikan bukti screenshot subscribe kalian dan follow kalian, serta sarannya itu sangat penting, sangat terbaik. Oke, bye bye, see you next time, next video.